Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Rudi Wisata. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang berada di daerah Pacet, teman-teman ya. Dan ini perjalanan mau ke daerah Trawas, teman-teman, Trawas Mojokerto. Nah, ini perjalanan saya mulai di bundaran Pacet, teman-teman. Ini kalau lurus ke arah Cangar Kota Batu, teman-teman ya. Ini saya mau belok kiri. Ini daerah Pasar Pacet, teman-teman ya. Di sini sudah terasa hawanya sangat dingin sekali, teman-teman ya. Ini ada bundaran Pacet. Ini kalau belok kanan ke arah Cangar Batu. Jadi saya mau belok kiri, teman-teman ya. Ke arah Trawas. Di depan ada warung Bayu. Setelah ke Trawas terus, teman-teman. Kemudian kalau ke kanan arah air panas Coban Canggu, Wisata Ubalan. Di sini juga ada Indomaret juga, teman-teman. Sebelah kiri ada Indomaret. Dan ini tadi saya barusan di pemandian kolam renang Parimas Pacet, teman-teman ya. Ini kalau ke kanan ke pemandian air panas Ubalan, teman-teman ya. Tapi saya mau lurus saja. Lurus saja ke arah Trawas. Jalannya turun, teman-teman ya, ini ya. Ada kedai Baladi, teman-teman. Belah kiri. View-nya sangat bagus, teman-teman ya. Ada kelihatan gunung dan berkabut, teman-teman. Dusun Pacet Made, RW 1. Kalau belok kanan ke wisata kuliner Wahana Pedesaan Pacet, teman-teman ya, Made. Ada Lesehan Agung sebelah kanan. Ini ada warung lesehan dan kolam pancing Agung. Tadi setelah kami mandi di waterpark Parimas daerah Pacet, teman-teman, ini melanjutkan perjalanan ke Trawas, teman-teman ya. Ke Trawas melewati Celaket, teman-teman, Celaket Pacet. Jalannya berkelak-kelak, teman-teman ya.
ini jalannya menanjak naik teman-teman. Banyak pila-pila teman-teman ya, ini juga ada pila teman-teman. Sebelah kiri ada Pondok Karista, ini juga pila. Yang atas ini juga pila teman-teman. Sebelah kanan ada Pondok Eklesia. Keta, ada pila Keta. Dari sini sudah terasa teman-teman hawanya sangat dingin sekali teman-teman ya, dan jalannya berkelak-kelak. Jadi tidak membosankan teman-teman. Depan kelihatan gunung, atasnya berkabut teman-teman ya, view-nya sangat bagus sekali teman-teman. Aku juga takut lima mana. Nah ini udah masuk desa Celaket teman-teman. Nah atas ini juga ada villa teman-teman ya. Ini villa dulu saya sempat ada rapat kerja di tahun 2000 dulu teman-teman ya, sama teman-teman mahasiswa teman-teman saya dulu ikut pemahasiswaan Bima Manajemen. Dulu rapat kerja di atas ini teman-teman ya. Ini apa nangkau nama villa ini dia?
terjun Surodadu ke kanan teman-teman ya. Ada wisata air terjun Surodadu Mligi Sraket. Hetapi Vila Sahetapi. Belok kiri ke arah Trawas Prigen Pandaan teman-teman. Rest area Gedung Coklat belok kiri. Di kiri ada Pondok Pak Guru. Nah ini ada Wana Wisata Air Panas. Masuk gerbangnya teman-teman ya ke Wana Wisata Air Panas. Kiri ada Pondok Celaket Indah teman-teman. Nah ini di sana ada Pondok Celaket Indah. Manuk kacik kacik kacik. Di sana kelihatan Gunung Peranggungan teman-teman. Nah, view-nya sangat bagus sekali. Jalannya berkelok-kelok. Naik turun teman-teman ya, dan hawanya dingin. Di sini banyak vila-vila, sebelah kanan yang atas ada vila juga teman-teman. Ada peringatan awas kawasan hutan rawan longsor teman-teman dan pohon tumbang. Selamat datang di Desa Cembor. Nah ini udah masuk Desa Cembor teman-teman. Ini perbatasan antara Desa Cembor dan Desa Celaket. Belok kiri lagi. Menikmati jalan berkelok-kelok. Belok lagi, belok kiri.
di sebelah kiri ada hutan pinus teman-teman ya.